kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe jika belum guys, supaya kalian tahu semua apa updatean dari video aku yang terbaru guys. Oke, yaudah guys, sampai guys. Teman-teman, ini makanannya aku traktir. BTW aku mencalonkan diri jadi ketua OSIS, jangan lupa pilih aku ya. Ih seriusan, makasih banyak ya Dev. Tenang aja, nanti aku pasti pilih jangan kamu. Jangan lupa nomor 1. Iya Dev, santai aja pokoknya ya. Selamat kepada Devi karena terpilih menjadi ketua OSIS SMA Sukamaju, Semarang. Akhirnya, aku jadi ketua OSIS. Gampang banget ya. Hasil sogokan aja dapat polling suara terbanyak. Gak usah capek-capek. Hehehe. Iya, halo Bu, ada apa? Saya akan mencalonkan diri menjadi bupati. Dan saya memerintahkan kamu untuk memberikan warga uang agar memilih saya menjadi bupati nomor urut 3. Baik Bu, nanti saya langsung ke rumah Ibu. Ini ada beberapa uang, kamu berikan kepada warga agar memilih saya sebagai bupati nomor urut 3. Kalau kurang, telepon saya lagi ya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Oke. Baik Ibu, saya akan segera meluncur ke seluruh rumah warga Kabupaten Sukamaju ini supaya Ibu terpilih menjadi bupati. Oke, tenang aja ya Ibu. Permisi Bu. Iya, ada apa Mas? Begini Bu, ini ada uang. Jangan lupa pilih bupati nomor urut 3 ya. Astagfirullahaladzim, ini kan haram Pak. Udah, terima aja. Saya tahu Ibu lagi butuh uang juga, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ya udah Pak, makasih ya. Sepertinya penjual takoyaki itu juga membutuhkan uang. Oke deh, aku langsung ke sana. Assalamualaikum Pak. Iya Mas, ada apa Mas? Begini Pak, ini ada sedikit uang, tapi syaratnya Bapak harus memilih calon bupati nomor urut 3 ya. Maaf gak bisa Mas, saya memilih pemimpin sesuai hati nurani saya aja. Waduh dasar si Bapak menolak rezeki. Hadeh. Ya udahlah kita cari yang lain aja. Tetap masih banyak yang mau uang ini ya. Assalamualaikum. Langsung masuk aja bro, lewat depan. Siap bro. Bro, ini aku punya sedikit rezeki bro, mau gak bro? Dulu lah. Gini bro, ini aku ada sedikit rezeki bro, dari ibu. Dia mencalonkan diri jadi bupati nomor urut 3. Kamu mau ya uang ini ya, tapi jangan lupa pilih dia, oke? Mau gak bro? Ya jelas mau bro, haha. Oke siap, ntar aku pilih dia ya. Jadi bupati di Kabupaten Sukamaju. Ternyata gampang ya. Dengan uang semua bisa dicapai. Selama 2 tahun ini menjawab, tidak ada perubahan di desa kami ini. Betul itu. Mana?